bunyi pul. Habis dia pakai sirine. Tapi enggak ada mobilnya. Dia langsung begini untuk kerumah. Kenapa? Finish dari situ. Kenapa Anda bikin finish baru? Woi, otak. Pala Anda keberatan. Otak Anda teredam, Mas. Finish merah, tolong dikasih tahu. Amanda, dibolehkan, jangan malu-maluin Anda. Ayo, siap. Iya, memilih batu yang ini, tapi kalah. Lompat lagi. Bajuan yang ini tampaknya sudah berumur nih. Ayo pelan-pelan juga ya. Langkahnya teratur. Talon-talon asal kelakon. Langkahnya perlahan-lahan ya. Seperti menahan sesuatu nih tampaknya. Saudara kembarnya. Gimana nih? Semangat. Iya, semangat. Pokoknya kita tetap semangat. Akan langsung fokus, ya pelan-pelan saja, Mbak. Pelan-pelan. Langsung ambil. Iya, Mbak, langsung. Sayang sekali. Batunya banyak loh, Mbak. Kenapa Anda lewat samping sini? Tengah ada batu. Memang, Mbak, orang pinggiran sepertinya. Mbak. Iya, makanya memilih batu. Memilih batu pinggir, ya. Padahal batu masih banyak. Pejuang cantik, langsung kalahkan laki-laki ya. Laki-laki pejuang wanita dengan langkah kemulainya yang sangat berhati-hati. Ikan pejuang nomor 9. Saya agak pesimis. Dengan kemampuan Mbak sekali ya. Iya, ini dia peserta benteng tangkasi U21 ini. Pejuang. Ini apa ini? Buat payung. Kita berdua kayak gini. Pajuang nomor 48. Kamu harus bisa dong. Masa dari tadi gak ada yang berhasil sih? Tapi seperti akan berhasil. Ternyata kuncinya membawa daun pisang. Gimana rasanya kamu lolos? Ya, lumayan sih. Menurut kamu kenapa bisa lolos? Ya gimana kecepatannya berarti pejuang yang lain kamu harus semangat dan kecepatannya dan keseimbangan yang harus penting ya. Oh, penting kamu maju terus kalahkan aja tegas ya. Oke 1, 2, 3 cepat. Ayo nomor 71, kamu harus bisa lolos juga tuh. Anda gini tadi. Jatuh maning masku. Azab peserta genit. Wuih Mbak, kamu harus lolos dari stepping stone. Apakah berbanding dengan skill? Kita lihat, iya. Ah, sayang sekali.